I've been seeing lonely people in crowded rooms, covering the old heartbreaks with new tattoos. Okay, halo guys, balik lagi di IAM Channel. Ini dia episode ke-18 kita di series AC Milan Master League PES 2020. Dan di episode ini kita bakal fokus di dua pertandingan. Kita bakal mainkan giornata ke 25 dan juga 26 kan. Kita udah gak fokus lagi di bagian bursa transfer karena kita udah melewati itu gitu loh. Jadi di giornata ke-25 kita bakal menghadapi Genoa, kita bakal main San Siro. Terus di giornata ke-26 kita bakal main away menghadapi Spal. Okay, dan kalau gak salah di Coppa Italia kita ketemu Spal juga deh kalau gak salah di quarter final. Setahu gue sih kita ketemu ya. Okay, dan hopefully kita bisa mendapatkan 3 poin lagi supaya memperkokoh tempat kita di puncak klasemen ya. Jadi langsung kita masuk ke menunya dulu, kita bakal atur game plan dulu nih. Okay. Kita coba cek stamina para pemain dulu ya. Okay, banyak yang bagus sih, Boateng bagus. Cuma Ibrahimovic yang bagus, gak bagus tuh. Kita coba jadiin starter si Calvert-Lewin. Alasan gua gak jadiin Rafael Leao starter karena kita bisa dibilang egois, terlalu egois sih kalau misalkan jadiin Leao terus menjadi starter kan. Karena gimana ya, Leao kan udah setengah musim kan di Milan, dia udah mendapatkan beberapa kali kesempatan menjadi starter, sementara Lewin belum pernah sama sekali setahu gua. Okay. Terus itu aja sih kan untuk striker. Kita atur player unitek dulu dan hopefully Calvert-Lewin bisa membuat gol. Dan ini pertama kalinya dia duet sama Ante Rebic. Hopefully bisa menciptakan gol dan mendapatkan 3 poin di pertandingan kali ini. Oke, kita udah sampai di San Siro Stadium. Kalau bisa mendengarkan dan merasakan atmosfer yang ada stadium ini, dan para pemain udah siap masuk ke lapangan. Oke, kapten mereka masih Skon ya, terus kipernya Mattia Perin. Jujur Perin kiper yang sangat luar biasa dan sulit buat kita bobol, dan jujur ini bakal jadi PR buat para pemain kita sih. Perin tuh kiper hebat, Pak. Gak mudah untuk dibobol sih. Dan hopefully pemain kita di pertandingan kali ini bisa lah. Gue optimis sih bisa ya, karena kita lihat dari squad yang baru ini. Dan BTW ini pertama kalinya kita ketemu Genoa dengan squad baru kita ya. Ini ada berapa, 2 atau 3 pemain kalau gak salah yang jadi starter di pertandingan kali ini, pemain new signing kita di bursa transfer musim dingin kemarin. Oke, dia starter lineup buat Milan 4-4-2, Lewin dan Rebic duet, belakangnya Calhanoglu, Paqueta, Kessié dan Rakitic gelandangnya, terus Marcelo, Boateng, Romagnoli dan Calabria 4 back kita, kipernya ada Gianluigi Donnarumma. Oke. Dan buat mereka masih pakai formasi 3-3-2 ya. Sanabria sama Pandev tuh masih sama. Setahu gue striker mereka di pertandingan lalu Sanabria sama Castro kan kalau enggak salah. Oke, Marcelo juga ya jadi starter di pertandingan kali ini. Rebic udah jarang banget nyetak gol, gila. Oke, langsung kita mulai pertandingannya. Ini dia kick off babak pertama antara AC Milan dan juga Genoa di giornata ke-25 kita di Serie A. Come on, Forza Milan. Calabria kasih ke Rakitic. Oke. Franky Kessié. Marcelo. Calhanoglu. Ada Franky Kessié, Rakitic, Calabria. Okay. Masih Calabria di sisi kanan, ditahan dulu. Masih Calabria, kasih ke tengah, ada Lucas Paqueta, melebar mungkin. Yep, benar, ada Marcelo. Marcelo, okay. Masih Marcelo, coba langsung crossing ke tengah, di blok sayangnya dan menghasilkan corner kick pertama kali buat Milan. Okay, Ivan Rakitic bakal ambil. Kemudian Rakitic, kasih ke tengah, ada Calvert-Lewin, ditinju keluar sama Mattia Perin tuh. Oke, Marcelo dapat lagi tapi. Come on, fake shot dia. Oke, lolos, bagus sekali Marcelo. Langsung crossing ke tengah, ada Lewin lagi-lagi. Come on, aduh. Sayangnya masih off target.
sundulan dari Calvert-Lewin. Dan umpannya bagus sih dari Marcelo. Lihat VX Shadul, dia pergerakan yang sangat bagus. Kasih ke tengah. Sayang sekali ada sedikit gangguan. Oke, Calhanoglu. Langsung kasih ke Lucas Paqueta. Passingnya sayang sekali masih gagal. Romero kasih ke depan. Ke Pandev dia. Kemudian dapat. Oke, good job Jerome Boateng. Rakitic. Masih Rakitic. Oke, tahan dulu ke belakang. Frankie Kessie. Masih Frankie Kessie. Kasih ke tengah Calhanoglu. Dan gua harap Boateng bisa secepat lah membungkam mulut para supporter 9 kan, yang menilai penampilannya buruk. Jadi dengan kritikan itu Boateng bisa lebih kerja, lebih bisa kerja keras lagi lah, lebih baik. Oke, kalau berisi kanan. Kasih ke Rakitic. Rakitic, oke, kasih Calhanoglu. Mas Calhanoglu, tahan dulu. Oke, ada Dante Rebic. Masih Rebic, kasih ke Davide Calabria. Calabria, tahan dulu. Kasih ke Ivan Rakitic. Rakitic, fake shot dulu. Nope, dia putar. Kasih ke Calabria. Langsung crossing ke tengah mungkin. Dapat, come on. Waduh, gila. Itu yang gue bilang nih. Seperti yang gue bilang tadi sebelum mainkan pertandingan. Benar-benar tuh Mattia Perin luar biasa banget kan. Ini menjadi PR buat kedua striker kita nih. Rebic dan juga Calvert-Lewin. Lihat, padahal tuh bola lumayan sulit loh. Oke, dan corner kick untuk kedua kalinya buat Milan. Marcelo bakal ambil. Come on, Marcelo. Cukup keras. Kasih ke tengah. Ada Calhanoglu. Aduh, gak dapet sih itu. Oke. Lucas Paqueta. Coba langsung shooting. Come on. Aduh, gila nyaris itu. Percobaan yang sangat bagus dari Lucas Paqueta. Itu nyaris menjadi gol loh. Oh, gila sih kalau pojok atas baru on target tuh bakal jadi gol bagus banget. Oke, goalkeeper Mattia Perin. Langsung kasih ke depan. Ke sana Bria dia. Oke, good job dapat Rakitic. Kasih ke Calhanoglu. Balik lagi ke Rakitic. Sangat bagus satu duanya. Oke, Frankie Kessie. Mas Kessie. Oke, cukup tenang. Kasih ke Marcelo. Marcelo. Kasih ke Calhanoglu. Kessie. Kasih ke Ivan Rakitic. Rakitic, stand dulu. Balik badan. Come on. Masih Rakitic. Fake shot dulu dia. Geser kanan. Come on, crossing ke tengah. Dapat Rebic, come on. Yes, itu dia. Forza Milan. Good job. Dan akhirnya kita berhasil membobol gawang Perin. Bisa dibilang kalau ini jangka waktunya sih cepat sih. Good job. Dan kalian bisa lihat pergerakan dari Ivan Rakitic. Sangat cerdas kalau dia. Karena udah lumayan berpengalaman kayak di Barcelona. Dan sundulan Rebic bagus sih. Lagi-lagi mengarah ke bawah. Dan akhirnya Mattia Perin tidak bisa menepis sundulan dari Dante Rebic. Wah, bagus itu. Dan nyaris loh ditepis sama Mattia Perin. Good job. Dante Rebic akhir kembali cetak gol. Dan ini gol. Gol pertama Rebic di bulan di tahun 2020 ya setahu gua. Oke, 1-0 buat Milan. Good job. Calabria. Langsung kasih ke Rakitic. Oke, balik Calabria lagi. Cukup tenang para pemain kita. Calhanoglu. Oke, play on kata wasit. Masih Rakitic. Oke, bisa lewati dia kah? Enggak sih, udah banyak banget mainnya tuh. Oke, Calhanoglu. Kasih ke Lucas Paqueta. Sisi kiri kita ada Marcelo. Come on, Marcelo. Langsung kasih ke tengah. Dapat mungkin. Aduh, Marcelo lagi-lagi masih kuat loh. Oke, dapat. Dibuang ke depan. Sanabria. Aduh, didapat loh sabar Sanabria. Behrami. Kasih ke Sturaro. Oke, sisikan mereka. Come on. Boateng maju. Crossing ke tengah berbahaya. Wah, gila. Untungnya masih dapat tuh. Nyaris dia dapat loh. Jadi mereka punya Behrami. Behrami setau gue main Udinese dia dulunya. Mungkin lah dibeli ya. Oke, Rakitic. Kasih ke Calhanoglu. Masih akan Calhanoglu. 10 menit terakhir plus injury time. Bawa jeda waktu pertama. Kontrol yang sangat bagus dari Marcelo. Lihat tadi. Emang kalau Marcelo mah gak usah diraguin. Kontrol bolanya luar biasa sekali. Oke, Rebic, kasih ke Lewin. Come on. Aduh, dibuang. Oke. Dan throw in buat Milan. Sayang sekali. Oke, Calhanoglu. Balik lagi Davide Calabria. Bisa langsung crossing ke tengah. Lagi-lagi masih bisa diblok sama Behrami. Lagi-lagi throw in buat Milan. Ada Calhanoglu. Kasih ke Ivan Rakitic.
Rakitic, kasih ke tengah, ada Frankie Kessie, Kumon Kessie, kasih ke sisi kiri ada Marcelo. Marcelo, ditandu loh, oke, kasih ke tengah, ada Ante Rebic. Sangat bagus dami dari Rebic, Kumon, Rakitic, dami lagi, oke, good job, langsung crossing ke tengah, di blok pakai kaki tuh. Kumon, ada Calhanoglu, kasih ke Frankie Kessie, oke, Marcelo, masih Marcelo, oke, fake shoot dia, Kumon. Aduh, di tackle dan gak pelanggaran, bersih tadi ya. Oke, Pandev kasih ke Sanabria. Balik Sanabria lagi. Wah, bahaya banget nih, Kumon. Rebut Boateng, Kumon. Oke, balik dulu dia. Kumon dapat. Aduh, masih lolos loh. Kumon, Kumon, Marcelo. Oke, kasih ke depan dan Boateng buang. Buang. Calhanoglu. Oke, dan itu dia halftime misal. Skor sementara 1-0 buat tim tuan rumah AC Milan. Gol diciptakan oleh Ante Rebic di menit ke-26. Akhirnya di babak pertama kita bisa membobol gawang Matteo Perin. Kalian bisa lihat gila gak tuh, 79% ball possession, 2 shot on target, 4 percobaan. Mereka sama sekali gak punya kesempatan di babak pertama. Kita benar-benar kuasai bola mulu nih. Dan offensive pun bagus banget sih buat kita. Oke, good job buat para pemain Milan di babak pertama ya. Oke, babak kedua udah dimulai. Iago Falque. Masih Iago. Come on, rebut. Oke, good job. Aduh, pelanggaran lo kata wasit. Aneh banget sih. Kita coba. Ini kalau misalnya lihat replaynya. Padahal cuma di body loh. Gila gak sih ini? Lebay banget gak pengen mereka. Dan free kick. Oke, skor bakal ambil. Pas ke depan, buang, come on. Oke, good job Marcelo. Lewin dapat. Aduh, throw-in buat Genoa. Sayang sekali tadi Lewin gak dapat tuh. 86% passes complete. Good job Milan. Oke, okay, good job Lewin dapat. Romagnoli langsung kasih ke Boateng. Oke, okay. Tenang dulu kita. Lucas Paqueta langsung kasih Marcelo sisi kiri kita. Come on, masih Marcelo. Masih Marcelo, come on. Cari ruang untuk opor. Oke, okay. Calvert-Lewin. Balik Marcelo lagi. Marcelo kasih ke Lucas Paqueta. Come on. Aduh, direbut. Oke, okay. Paqueta dapat. Aduh, dibuang dan dapat lagi kita. Marcelo. Oke, okay, Marcelo bisa lolos satu main. Marcelo, come on. Kasih ke Rebic. Shooting, aduh. Lagi-lagi masih bisa di-block sama back mereka tuh. Kesempatan ketiga dari Ante Rebic. Itu Marcelo gila sih. Tipikal dia banget kan, lolosip main. Licin banget dah. Itu salah satu yang gua suka dari Marcelo sih. Yang susah disulit dipunyai oleh left back lainnya. Dan corner kick buat Milan. Lagi-lagi Van Rakitic bakal ambil. Kas ke tengah. Ada Ante Rebic. Kamu dapat. Nyaris dapat loh ya. Oke, okay, Kessie. Kas ke belakang. Marcelo. Ada Calabria. Romagnoli. Kas ke Ante Rebic. Van Rakitic. Oke, okay, tahan dulu kita. Calabria. Kas ke Lucas Paqueta. Oke, okay, dummy dia. Kas ke Marcelo. Marcelo. Fake shoot dulu dia. Direbut sayangnya. Sturaro kasih ke Skon. Ada Masiello, center back kuat banget tuh, gila. Oke, okay, kemana dapat Kessie. Kasih ke Lucas Paqueta. Ada Marcelo di sisi kiri, come on. Masih Marcelo, oke, okay, tahan dulu dia. Marcelo kasih ke belakang, ada Calhanoglu. Frankie Kessie. Rakitic. Ante Rebic, oke, okay, Frankie Kessie. Kasih Rakitic lagi. Oke, okay, passing lancar ya. Lihat Lucas Paqueta. Sisi kiri kita ada Marcelo. Come on Marcelo. Masih Marcelo. Aduh, direbut sayang sekali. Terlalu dempet banget tadi tuh. Marcelo buang ke depan. Ke Pandev dia. Wah, thank good job. Aduh, tapi mereka yang dapat lagi. Sean. Masih Sean. Oke, okay. Come on, press terus. Press. Aduh, masih Sean lolos banget tuh. Pandev. Oke, okay, good job Lucas Paqueta. Sangat bagus tadi interceptnya. Langsung kasihkan ke Rebic. Rebic. Langsung terupas ke Calvert-Lewin. Come on, Lewin. Lewin.
Shooting ke kanan, come on. Yes, itu dia Forza Milan. Dan Calvert-Lewin berhasil mencetak gol kedua buat Milan. Lihat, kita passing-passing dan dari dimulai dari interceptnya si Paqueta kan. Dan Calvert-Lewin setelah mencetak gol di pertandingan kemarin, akhirnya bisa kembali mencetak gol lagi. Emang kalau bisa dibilang sih, pemain yang kita datengin di bursa transfer musim dingin kemarin tuh luar biasa banget. Bursa transfer musim ini. Lihat, wah bagus ini Calvert-Lewin. Wah, pantul loh, gila itu bagus banget sih. Dan dia pun bisa dibilang kayak udah terbiasa lah ketemu dengan kiper-kiper hebat di Premier League. Okay, luar biasa Calvert-Lewin. Wah, itu bagus sih. Kenceng loh, good job. 2-0 buat AC Milan. Ini gol keberapa? Gol ketiga apa gol kedua ya? Gol ketiga kayaknya kalau gak salah buat Calvert-Lewin. Good job. Ini usahain kita 2-0 ya di menit ke-69. Langsung kasih ke depan. Ada Pandev lagi-lagi. Come on, rebut. Okay, good job duel darah main kita. Come on, Calabria. Kasihkan Terebik. Calhanoglu. Okay, lolos. Good job, Calhanoglu. Langsung kasih ke depan. Ada Calvert-Lewin. Lewin, balik bareng kasih Lucas Paqueta. Come on. Aduh, direbut sayangnya. Oke, Lewin dapat lagi. Paqueta kasih ke Marcelo. Marcelo langsung crossing ke tengah, ada Frankie Kessi. Masih bisa dibuang loh. Langsung shooting mungkin. Dia rebut sayangnya, habis di block. Aduh, Rakitic kolong lagi. Berami. Oke, direbut. Aduh, dapat lagi loh. Langsung kasih ke depan, Pandev. Berbahaya, come on. Oke, good job, langsung dibuang sama Romagnoli tuh. Dan kita bakal langsung melakukan pergantian main ya di menit ke-75 ini. Tuh Marcelo sama udah habis banget, kita masukin Theo Hernandez. Dan gue bisa bilang sorry banget nih kalau Theo jarang banget main ya, karena gimana ya, gak ada waktu juga. Terus Benasar gantiin Paqueta. Calhanoglu kita tarik, masukin siapa ya, atau ya udah deh Calhanoglu kita tarik, masukin Dele Maldini seperti biasa. Oke, 3 main sekaligus ya. Sebenarnya bisa dibilang kita telat pergantian pemain sini. Oke, Theo, Benacer dan juga Maldini. Benacer langsung kasih ke Frankie Kessi. Masih Kessi, kasih ke Calvert-Lewin, dami dia. Oke, good job Lewin, dapat lagi mungkin. Direbut sayangnya. Behrami langsung kasih ke depan, ada Sean. Oke, Sanabria, Pandev langsung balik lagi. Oke, masih bisa dipotong oleh kapten tim kita Romagnoli. Good job Theo. Dan gue berharap dengan jarangnya dapat jam terbang, Theo masih bisa bermain seperti dulu lah. Masih bagus kan, gue berharap seperti itu sih. Oke, langsung kasih ke depan, dapat, good job Theo. Theo, oke. Kasih ke Benacer. Masih Benacer, kasih ke tengah ada Maldini. Oke, dami dari Maldini. Balik belakang dulu ada Rakitic. Come on, oke. Frankie Kessi, dami juga dia. Kasih kiri, ada Theo. Dia langsung crossing ke tengah, masih bisa di block dan corner kick. 4 menit terakhir plus injury time. Oke, Rakitic lagi-lagi bakal ambil. Cukup keras, kasih ke tengah, ada Ante Rebic. Come on, dapat. Wah, masih bisa ditangkap loh sama Matea Perin. Sulit mah kita nyetak gol dari corner kick. Oke, langsung kasih ke depan mereka. Come on, Boateng. Oke, langsung kasih ke Romagnoli. Oke, cukup kosong ruang tadi. Kasih kasih ke Benacer. Masih Ismail. Oke, kasih ke Frankie Kessi. Oke, sangat bagus Sir Kessi tadi, ditarik ke Kira Kitic sekarang. Balik Kessi lagi. Balik lagi ke Ivan. Oke, Ivan Rakitic kasih kante, bukan. Oke. Maldini sekarang. Balik lagi tapi masih bisa dipotong. Neno udah habis sih. Buang. Oke, dan itu udah full time whistle. AC Milan berhasil mendapatkan 3 poin di Giornata ke-25 kita di Serie A. Good job lewat 2 gol striker kita di pertandingan kali ini, Rebic dan juga Calvert-Lewin. Good job, mungkin bakal bisa jadi duet yang bagus nih. Kita bisa kombinasiin beberapa striker kan. Bagus banget sih. Dan lihat, kita kuasai bola, ball possession 71% loh, gila. 5 shot on target dari 7 percobaan. Kita 8 crossing bagus lah, intercept juga bagus. Dan sementara mereka sama sekali belum punya percobaan untuk peluang lah ke gawang kita. Sama sekali gak punya loh.
dan para defender kita di pertandingan kalian bisa lihat sangat meningkat, sangat luar biasa ya. Dan nanti Rebic man of the match di giliran ke-25 ini menghadapi Genoa ya. Oke, kita lanjut cek coba giliran ke-25 Juventus menang 3-0 atas AS Roma. Oke, Cagliari lagi-lagi Cagliari menang loh, gak. Cagliari bisa dibilang saat ini sangat-sangat on fire sih. Spal juga yang bakal kita hadapi di pertandingan selanjutnya menang tuh. Inter menang 1-0, oke, Lazio imbang dan Napoli menang. Dan seperti biasa Lazio emang kebiasaan buruknya mereka imbang sih. Lazio masih ada di posisi ke-10. Nah, selisih poin kita sama Inter masih sama nih. Karena setiap kita menang, mereka menang juga kan. Masih 9 poin, Cagliari naik peringkat ketiga dengan torehan 51 poin. Di bawahnya ada Juventus, Napoli, dan juga Roma. Oke, Cagliari bisa dibilang sangat-sangat luar biasa sih dengan bantuan seorang Raja Nainggolan ya. Oke, good job lah sejauh ini kita berhasil mengumpulkan poin sebanyak ini. Masih satu kekalahan tuh sesuatu yang luar biasa sekali. Oke, newcomer masih low top expectation. Beritanya kalian bisa lihat ya. Terus, a new talent Rises, ya bener. Calvert-Lewin, bakat baru yang dipunyai oleh AC Milan yang berhasil didatangkan dari Everton di bursa transfer musim dingin. Oke, jadi langsung kita next ke pertandingan selanjutnya di giliran 26. Kita bakal main away menghadapi Spal. Dan ini Spal kita masih waspada juga. Mereka sering menang tuh ya. Oke, untuk kiper kita pasang lagi-lagi Pierluigi Golini karena kita benar-benar mau menjaga kiper kan, maksudnya mau menjaga gawang supaya terhindar dari kebobolan gitu loh. Kalau misalkan Begovic ya bisa lah main di beberapa pertandingan seperti Coppa Italia mungkin leg ke-1 ya. Kita lihat aja nanti. Terus untuk back Duarte dan juga Gabia duet. Conti lagi bagus tuh. Theo jadi starter dan bisa kita bilang di pertandingan kali ini kita bakal rotasi besar-besaran sih. Ntar ya gue atur dulu lineup yang bakal kita turunin. Krunic masuk tuh. Terus untuk striker kita bakal pasang si siapa ya? Rafael Leao aja mungkin. Ntar ya kita coba cari. Kita nggak punya gelandang sama sekali karena kita udah jual si ini siapa namanya? Billy ya, sama sekali kita nggak punya loh. Lihat. Dan Maldini pun lagi gak bagus tuh formnya. Terus si Ibrahimovic kita duetin sama Leao. Kapten kita kasih ke Calhanoglu aja deh. Gak apa-apa, bisa dibilang dia lebih senior daripada Ibrahimovic di berapa 3 atau 2 tahun terakhir kan. Oke, kita kasih ke Calhanoglu. Oke, ini aja sih lineup bakal kita turunin kalau misalnya lihat di Giornata ke-26 menghadapi Spal main away dan player United gua atur dulu ya. Oke, cepat sih, oke. Langsung aja kita masuk. Sebelum itu kita bakal ganti baju dulu deh. Kita pakai baju hitam, baju alternate kita. Gue suka banget sih ini modelnya. Oke, langsung kita masuk ke pertandingannya. Dan kalian bisa lihat di pertandingan sebelumnya, gol ini benar-benar tampil luar biasa ya. Pierluigi gol ini luar biasa banget sih. Karena di mana episode sebelumnya kalau gak salah ya? Gue mesti akui itu dengan harga gak sampai 10 juta euro bisa bermain seperti maksudnya seperti yang gue mau gitu loh. Masih muda, main bagus. Oke, tanpa pembacaan lineup sepertinya langsung kita mulai pertandingan nih, giliran ke-26. Ini dia kick off babak pertama antara Spal dan juga Milan. Forza Milan, come on. Mereka, oke, langsung ofensif mereka, oke, bisa diblok oleh Rebic tadi. Bukan Rebic ya, sorry. Rebic tau gue gak main deh. Krunic, oke. Si Loli, come on, oke, masih bisa direbut. Aduh, dapat lagi mereka. Mereka, Castro, oke, balik mereka lagi, langsung crossing ke tengah, masih bisa diblok oleh Leo Duarte. Oke, Gabia, kasih ke Benacer, Calhanoglu. Tahan dulu, kasih ke mana nih? Oke, Gabia, berapa pemain kita di press loh. Calhanoglu, come on, direbut sayangnya loh. Aduh, berbahaya ada petanya. Mas petanya crossing ke tengah. Oke, ada gangguan dari Calhanoglu tadi, berhasil tangkap oleh gol ini. Langsung kasih ke Theo dia, come on. Dapat Calhanoglu lagi-lagi loh, masih bisa direbut. Theo, oke, aduh, pelanggaran kata wasit. Entah kenapa jujur Theo bisa dibilang performanya dia menurun sih. Karena kita jarang banget mainin kan. Dan ini kita mesti buat jadwal untuk seorang Theo Hernandez dan juga Marcelo gitu loh. Supaya gak ambisi kan. Maksudnya gak egois sih dibilang. Oke,
Okay, free kick buat Brescia. Valdiviori sepertinya bakal ambil. Langsung kasih ke tengah mereka. Ramsey Rolli buang. Okay. Dan corner kick buat Spal. Lagi-lagi Valdiviori bakal ambil. Okay, Valdiviori kasih ke tengah. Buang, come on, buang. Berbahaya, wah gila nyaris itu. Untungnya masih off target tadi sundulan dari pemain mereka. Okay, goalkeeper. Gol ini kasih passing pendek ke Leo Duarte dia. Duarte langsung kasihkan Andrea Conti. Oke, ditempel ke tetangga mereka ya. Balik lagi Leo Duarte. Oke, Duarte, come on. Calhanoglu langsung kasih ke Theo Hernandez. Masih Theo, langsung kasih ke depan. Aduh, gila gak tuh. Menebak pergerakan kita loh. Ini PR juga nih, soalnya kita rotasi kan. Oke, di Alessandro kasih belakang ada Conek. Langsung kasih kelupan lagi, ada petanya. Come on, dapat. Aduh, gak dapat lagi. Ibra, come on. Oke, okay, good job builder dari Ibrahimovic. Langsung ke Benacer, ada Samu Castillo. Oke, okay, Ibrahimovic. Oke, okay, dami dia. Kasih ke depan, aduh. Terlalu cepat dari Ibrahimovic tadi. Petanya kasih ke Castro. Castro, melebar sisi kiri dia, ada Reka. Masih Reka bawa bola. Aduh, gak bisa dikejar lagi tuh. Masih Reka di tackle, oke, okay. Good tackle dari Andre Conti. Free kick kah? Oke, okay, enggak, corner kick ternyata. Tackle sempurna tadi dari Conti. Valdiviori lagi-lagi bakal ambil. Kasih ke tengah, buang Ibrahimovic. Wah, gila sih Ibrahimovic aja kalah duel darah loh. Kita mesti waspada kan. Gila, lihat. Untung aja masih jauh sih tuh. Oke, okay, goalkeeper lagi-lagi buat Milan. Passing pendek lagi ke Duarte. Masih Duarte, langsung kasih ke Krunic. Ada Andrea Conti. Balik Krunic lagi, oke, okay, cukup tenang. Lagi-lagi kita masih di press. Rafael Leao, come on. Balik ke Leao lagi, balik Rafael Leao lagi. Come on Rafael Leao, shooting ke kiri, come on. Yes, itu dia, Forza Milan. Good job Rafael Leao, 1-2. Dimulai dari bola goalkeeper loh. Dan kombinasi passing yang sangat bagus dari Castillo dan juga Rafael Leao, good job. Dan kalau misalnya tadi golnya luar biasa sekali, bagus loh, pantul tiang dalam loh, lihat. Pas masuk injury time nih, kita nyata gol, good job. Kalau misalnya lihat dimulai dari passingnya, 1, 2, berapa ke 2, 3 kali. Dan lihat tendangan kaki kiri yang sangat bagus dari Rafael Leao, udah masuk loh pantul tiang dalam. Keluar lagi tuh bola, keren banget sih. Dan Leao memang udah pernah nyetak gol seperti ini kan menghadapi Juventus. Tapi bolanya nggak keluar, lihat. Wah, itu bagus sih. Good job Rafael Leao, 1-0 buat AC Milan. Good job, emang ini striker muda kita sangat luar biasa sekali. Oke, 1-0 ya. Rafael Leao mencetak gol di menit 45 plus 1 tuh. Ini udah habis sih. Oke, itu dia halftime install. Skor sementara 1-0 buat tim tamu AC Milan yang berhasil cetak oleh Rafael Leao ya, assist dari Samu Castillo. Good job Rafael Leao. Oke, dan kalau misalnya lihat mereka unggul ball possession 54% loh. Oke, shot on target kita sama dan percobaannya pun sama. Mereka punya 9 crossing sementara kita cuma punya 1. Tadi kita benar-benar membawa bola itu di press terus seketika mereka bawa bola kita diserang habis-habisan loh. Oke. Babak kedua udah dimulai. Benacer kasih ke Leo Duarte, ada Rade Krunic, Samu Castillo. Oke, balik Krunic lagi, sangat bagus. Krunic dapat kasih ke sisi kanan, ada Andrea Conti. Conti crossing ke tengah, dapat mungkin. Wah, nyaris itu Rafael Leao. Sayangnya Ibrahimovic tadi bisa dapat situ. Tapi masih gagal. Goalkeeper oke, kasih ke depan. Ada petanya. Oke, masih bisa dapat kita. Conti. Aduh, lagi-lagi masih bisa direbut. Bisa rolli, kasih ke Fares. Balik lagi, come on. Buang nih. Oke, good job Benacer. Daripada passing pendek lagi, bisa jadi miscom dan terjadi kesalahan fatal kan. Lebih baik dibuang sih. Oke, throw in. Fares kasih ke Badabo, kasih ke tengah. Buang. Oke, good job Matteo Gabbia. Leao. Oke, langsung kasih ke Krunic. Ada Benacer, come on, sangat bagus. Counter attack kita Ibrahimovic. Kasih ke sisi kanan, ada Conti, come on.
Mas Andre Conti. Tahan dulu dia. Kas ke tengah. Come on, dapat Castillo. Oke, Krunic dapat dia. Coba langsung shooting mungkin. Come on, Krunic dapat. Wah, gila sih. 2-0 buat AC Milan dan gol dari Krunic itu luar biasa sekali, men, sumpah. Kita baru mencetak gol dari sudut seperti ini. Bagus banget sih kaki kirinya loh. Dan setahu gue, weak foot dia kan kaki kanan kan. Jadi, wah ini bagus sih golnya dari Krunic. Gue akui itu. Gue akui, gila. Mantep banget. Kalian bisa lihat replaynya deh. Lihat di kontrol. Langsung shooting. Wah gila, lurus tuh bola, kencang banget. Dan bisa dibilang lumayan datar ya. Good job Rade Krunic. Dan setiap kayak beberapa main yang kita jual itu pasti dia selalu membuktikan dirinya kan, seperti Bonaventura juga tuh. Lihat, apakah ini pertanda kita mesti pertahanin Krunic? Gua nggak tahu. Oke, yang jelas kita unggul 2-0 ya, good job dari Krunic tadi. Oke, Conti langsung kasih ke Krunic. Masih Rade Krunic di tackle, sayangnya bersih lagi. Langsung kasih ke Castro, berbahaya, come on. Oke, masih bisa ditangkap sama Pierluigi Golini. Good job. Theo Hernandez. Sungkas ke depan. Ada Calhanoglu. Come on. Masih akan Calhanoglu bawa bola. Cari ruang untuk cross mungkin. Oke, Calhanoglu. Langsung kasih ke tengah mungkin. Come on, ada Rafaleo dapat. Waduh, gila. Masih ada deflect tadi dari sundulan pen mereka. Dan corner kick buat AC Milan. Kita bakal melakukan pergantian pen dulu ya. Oke. Castillo, siapa yang kita target? Lucas Paqueta gantiin Castillo, dia main di CMF ya. Terus Leo kita tarik, masukin Calvert-Lewin. Oke, Lewin aja deh, gak apa-apa kali ya. Oke, Lewin masuk. Terima kasih buat Rafael Leo juga udah nyetak gol. Terus Theo mungkin gak usah kita tarik sih, kita kasih dia kesempatan lah bermain penuh supaya dia gak ngambek kan. Sama siapa ya, Frankie Casey mungkin, gantiin Rade Krunic. Oke, 3 pemain sekaligus. Oke, Lewin, Casey, dan juga si siapa tadi satunya. Oke, Calhanoglu, corner kick buat kita. Calhanoglu cukup keras, kasih ke tengah Ibrahimovic. Aduh, terlalu jauh tadi. Sayang sekali. Dan 20 menit terakhir plus injury time. Come on, Paqueta. Kasih ke Calhanoglu, ke Calhanoglu, kasih Calvert-Lewin shooting mungkin. Aduh, masih bisa ditepis sama kiper mereka. Cukup bagus ide dari Calvert-Lewin. Langsung buang mereka ke depan, lagi-lagi mengarah petanya. Oke, bagus sekali Leo Duarte. Bennacer. Oke, balik Calhanoglu lagi, backheel 2 kali tuh, bagus sekali ya. Oke, sis kiri tuh kosong, ada Theo Hernandez. Langsung crossing ke tengah, ada Ibrahimovic dapat. Aduh, masih bisa diblok pake badannya kiper mereka loh. Lihat replaynya. Dan Theo kembali menciptakan crossing ya. Gua kangen juga sih sama crossing-crossingnya Theo. Wah, kena lutut loh. Sayang sekali, dan tuh bola cukup rendah sih. Seharusnya masih ditendang aja kan. Dan corner kick, Calhanoglu lagi-lagi bakal ambil. Cukup pelan, kasih ke tengah, ada Ibrahimovic, come on. Aduh, sama tuh bolanya. Oke, dapat lagi kita Ibra. Kasih Ibrahimovic, fake shot dia. Kasih kiri, ada Calhanoglu, come on Calhanoglu, kasih ke tengah Paqueta, wah salto loh. Sayang sekali, masih off target. Aduh, dan setahu gue kita belum pernah mencetak gol lewat salto kan. Dan tadi bisa jadi pertama kalinya aja, tapi duh, lagi-lagi bolanya mungkin terlalu rendah sih itu. Dan angle lumayan sudut sih. Dan goalkeeper langsung kasih ke depan. Ada Vlokari. Dapat, oke, dapat lagi kita, good job. Aduh, direbut sayangnya Bennacer, gak dapet dia tadi. Ada Di Alessandro. Come on, oke, good job Theo. Masih Theo Hernandez, bisa counter attack kita sekarang. Kasih Ibrahimovic, oke. Masih Zlatan Ibrahimovic. Ibra. Di body, kasih ke tengah. Come on, Calhanoglu. Aduh, gila lagi-lagi, masih off target. Sayang sekali akan Calhanoglu. Dan tadi kalau misalnya lihat, udah di body loh Ibrahimovic, nyaris jatuh tapi masih kuat loh dia, kasih ke tengah. Dan Calhanoglu bisa kasih ke Calvert-Lewin sih tadi. Cuma sulit juga kan, Lewin aja udah dijaga tuh. Goalkeeper buat Genoa. Spal. Gua lupa. Oke, langsung ke mengarah ke depan, ada Vlokari. Kemana dapat? Kalah duel darah lah kita. Oke, dapat mungkin.
Come on. Oke, okay, good job Ibrahimovic, tapi kalah mereka masih dapat. Aduh. Valdi Fiori. Oke, okay, masih bisa direbut sama Calhanoglu. Langsung kasih Ibrahimovic. Ibrahimovic, Lewin. Come on Ibra. Kasih skill kita. Oke, okay, ada Lucas Paqueta. Come on. Masih Lucas Paqueta. Yes, lolos ini. Come on. Paqueta. Langsung kasih ke tengah. Come on, dapat. Astaga. Telat ada pemain sih tadi di tengah. Padahal bisa jadi kesempatan untuk mencetak gol ketiga. Aduh, dia rebut udah nih. Muriga. Kasih ke petanya. Oke, okay, petanya. Come on, rebut. Kasih ke Vlokari dia. Masih Vlokari. Come on, oke. Okay. Good job, Matteo Gabbia. Center back muda kita. Kasih ke Lucas Paqueta. Come on. Ada Ibrahimovic. Masih Ibra. Masih bisa direbut loh. Oke, okay, rebut lagi. Wah, mantap sih Gabbia. Lihat. Mantap banget kan. Job. Gabbia langsung kasih ke Ibrahimovic. Oke, okay, backheel dia ke Lucas Paqueta. Come on, Paqueta rapat. Kalah dia. Oke, okay, 1 menit lagi nih. Come on. Masih bisa cetak gol ketiga mungkin. Aduh, udah habis sih, udah. Sit. Buang ke depan mereka. Oke, okay, dan itu ya full time misal. Lagi-lagi AC Milan berhasil mendapatkan 3 poin penuh. Alhamdulillah, dengan gol Rafael Leao dan juga Krunic ya. Sama kok skornya sama pertandingan sebelumnya. 2-0, sama persis. Oke, okay, kita unggul ball possession 53%. Terus 5 shot on target dari 8 percobaan. Oke, okay, bagus lah. Interception kita banyak, tapi crossing udah menyamai lah, kita udah bisa menambah kan. Rafael Leao menjadi man of the match di pertandingan kali ini. Oke, okay, good job Leao. Terus kalian bisa lihat laporan di Giornata ke-26 dan Juventus kalah dengan skor 4-2 dari Cagliari. Oke, okay. Cagliari emang bisa kita bilang saat ini membahayakan sekali sih. Napoli kalahin Lazio dengan skor 1-0. Gila Lazio sangat terpapar. Inter lagi-lagi masih menang dengan skor 1-0. Jadi ya selisih poin kita masih sama 9 poin. Cagliari naik ke peringkat ketiga dengan torehan 54 poin. Di bawahnya ada Napoli, Juventus, Atalanta dan juga Roma. Oke, Cagliari berbahaya juga sih lah. Lihat dan saking ketatnya beberapa tim seperti Atalanta dulu naik di posisi ketiga turun lagi tuh. Dan mungkin Cagliari bisa yang jadi ketiga atau kedua kalinya nih. Oke, good job buat Milan. 26 pertandingan, 21 menang, 4 imbang dan 1 kalah. Pencapaian yang sangat luar biasa dari beberapa musim sebelumnya kan. Oke. Dan sekarang kalau bisa lihat beritanya, streak of wins Milan, newcomer Marcelo top expectation. Ibrahimovic mau ditawarin nama Valencia. Enggak lah. Sekarang kita bakal cek schedule dulu ya. Kalian bisa lihat di episode 19 kita bakal mainkan 2 pertandingan seperti biasa. Di Giornata ke-27 menghadapi Udinese di San Siro. Terus, nah benar gue bilang, menghadapi Spal di Coppa Italia quarter final leg ke-1. Kita bakal main away dulu nih. Menghadapi Spal. Hopefully, ya mungkin main rotasi kemungkinan besar bakal gue turunin sih. Ini mungkin kesempatan buat Begovic jadi starter kan. Ya, jadi ini kita sisa berapa? Udah dekat banget sih untuk masuk ke final. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. I'm not crying cause you left me on my own. I'm not crying cause you left me with no warning. I'm just crying cause I can't escape. What could have been? Are you aware when you set me free? All I can do is let my heart bleed.